Ya, sudah. Baik, ini 8. Laporan kejadian hari ini tanggal 6 Februari 2018. Kampung Desa Mapa di Sapenuma kembali di lima kali helikopter TNI Tentara, dua helikopter dari Kendun Datara 3, satu helikopter dengan rangka, satu helikopter yang pakai yang ronda yang lebih berat besar itu masuk dalam kampung Peduman, Yuwidum, Loaba, semua di wilayah itu dibom dari bagian tulung dan bagian atas. 30 tadi terjadi dan bunyi ledakan bom membuat wilayah pegunungan area dua ini mungkin dan Brakma sudah tam keluar rumah. Oh di sini maksudnya terjadi setelah helikopter ini ke wilayah Timika dan arah-arah ke Kenyam. Ini yang terjadi bahkan dari panglima daerah TNPB Kowea menyampaikan kepada ya dan seluruh publik bahwa kan untuk wilayah itu dari Bila, Bila, Lema, Kenyam, sampai Mapenduma, ini sudah kepaksa terjadi. Jika hal ini mohon diperhatikan serius. Begitu, di terakhir untuk wilayah Mapenduma dan Wipu sekitarnya itu belum masyarakat baru yang pengecekan masyarakat yang korban dalam pemboman ini selesai akan sampaikan laporan selanjutnya. Oke, jam berapa mulai pemboman itu? 7.30. Oh, yang 7.30. Februari. Ah. Oke. Hari ini tanggal 6 2019 bulan Februari. Benar. Oke. Baik, jadi untuk nanti apabila ada korban dari ledakan bom yang 5 kali tadi, itu berarti nanti bisa langsung laporkan lagi kembali. Oke, terus untuk pasukan darat dari Wainan pasukan TNI 4 mobil dari masuk dan jam 5 di sini dan ini sudah menuju ke arah Kejigi. Jadi masyarakat sudah mulai seperti yang kemarin pulang arah Kejigi menuju ke Mapenduma. Arah Mapenduma. Baik, ya. Oke. Okay. Hormat. Cekan, adik, Pak. Oke. Baik, selamat. Baik, terima kasih.